Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, motor listrik depan nih. Mantap sih, motor listriknya sih. Coba gua tanya cuy, entar aja ya. Tapi kondisi masih belum memungkinkan sih. Masih macet di depan. Motornya NX cuy. NX motornya. Tapi biasanya sih kalau motor listrik kayak gini nih apa sekitar 10 kiloan ya, 30 kiloan ya. Enggak mungkin lebih dari 30 ya motor listrik kayak gini ya. Biasanya sih gitu. Aduh, gimana gua mau nanya, gua nggak dapet jalan cuy. Kondisinya macet ini, agak sedikit susah kalau kayak gini. Biasanya macetnya sebelah kanan doang nih. Kalau sekarang-sekarang nih, kalau dulu baru kiri kanan tuh kan, sebelah kanan doang kan, di depan lancar cuy. Ada tuh, ada truk tuh. Susah. Kalau lagi kondisi macet nih, gua tanya yang belakang teriak pasti. Kalau lagi macet kita malah bawa motor santai kan. Kemarin santai salah, kenceng salah. Tuh, truk keluar masuk deh. Buset, jalan itu sih, mau truknya sih. Harus didahului dulu nih, truk nih. Tuh kan dia belokan ke kiri kan. Susah kan sih. Set, mepet-mepet banget orang nih. Gak ada jaga-jaga jaraknya. Boleh pada spion kanan dekat, kiri dekat. Set. Mana dia? Tuh listriknya mana cuy? Oh, depan dia. Ya, halangin. Mana masih di depan cuy? Itu kayak motor Vespa ya? Vespa ya, belok nggak sih dia? Nggak sih, nggak belok sih dia. Ada di depan, bisa kita tanya ntar cuy. Kita tanya ntar cuy. Mana dia tadi? Maaf ya, gue post di YouTube. Izin. Set. Depan jalannya santai atau gimana sih? Tanpa suara kalau ada motor listrik. Emang kalau sepeda listrik kan cuy, nggak bisa itu cuy. Nggak bisa apa tuh, kena hujan. Kalau motor listrik kurang paham gua ya. Bisa kalau nggak salah gua. Cuman kalau habis baterai bingung kita. Banget ya apa dari tadi. Kau adalah isi hatimu.
main tuh PP di sana, Pemuda Pancasila. Ada pembangunan pengamanan gitu ya. Mana motor listrik tadi ah? Kacau ini, Pak. Mana dia? Cuy, mana cuy? Motor listriknya? Kok nggak ada lagi ya? Oh, di depan cuy, masih ada di depan cuy. Buset, lama banget cuy. Aduh, nggak bisa kita tanya cuy. Kalah kecepatan motor kita sama motor listrik. Mana ini dia? Kalau udah sepi kayak gini cuy, orang nempel-nempel banget kok motor. Itu jaga-jaga jaraknya. Tapi sebenarnya sih bukan disengaja sih, oh, otomatis aja di depan kosong kita jalan gitu. Karena terbiasa juga ya mungkin ya. Dan ini kita terhalang nih di depan kita nih, motor listrik. Kita terhalang oleh si bapak. Awas pak, nggak bisa kita pak. Udah oleh bapak pak. Harus kita kanan ya, kelihatannya nggak terkejar sih, tadi udah di depan mata, cuman karena terhalangi tidak bisa cuy, jadi tidak bisa kita bertanya cuy. Ya udahlah, video gabut nih cuy. Ini gua udah di Bekasi. Tadi Bekasi cuy. Udah jam berapa gua nggak tahu nih, udah jam berapa nih. Buset. Mobil segede itu lewat sini cuy. Segede ini lewat sini. Pokoknya ada beberapa hari ini itu cuy, apa namanya itu, truk banyak lewat cuy, udah beberapa hari ini cuy. Jadi jalanan itu agak terhambat sih.
nanti mau ngisi oli dulu ntar. Ganti oli, bukan ngisi oli ya. Basah mulu di sana. Waduh. Udah di ini gua di Delta Golden City. Kalau Delta sih gua ingat oli gua Delta Loop di Golden City. Bisa kita hajar. Oke sih, keretanya kita kalah dengan kecepatan motor listrik ini. Ngejar aja nggak bisa kita. Ya oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video gua agar gua makin semangat lagi sih untuk bikin konten berikutnya. Buset di next kita lanjut lagi video-video gabut berikutnya sih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.